Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menyembunyikan kontak WhatsApp di HP Android. Nah, jadi di sini aku mau coba menyembunyikan salah satu kontak. Kita coba cari dulu. Misalkan kita coba sembunyikan kontak yang selingkuhanku ya. Kita coba buka dulu aja kontaknya. Terus kita masuk ke profilnya. Terus tap di bagian opsi lainnya di kanan atas, pilih edit. Kita masuk ke nomornya. Nah, sekarang kita coba tambahkan nomor lain, misalkan 00. Terus simpan. Sekarang kita coba cek lagi kontak selingkuhanku ada atau enggak. Nah, sekarang udah enggak ada ya, teman-teman, udah tersembunyi ya. Terus gimana sih cara untuk menormalkannya lagi, menampilkannya lagi? Caranya seperti ini. Kita masuk ke menu kontak di HP kita. Terus kita cari namanya, misalkan selingkuhanku di sini. Setelah itu kita tap ubah kontak. Nomor yang tadi ditambahkan yang 00 itu kita hapus dan kita simpan lagi. Kita coba lihat ke WhatsApp-nya, udah muncul lagi atau enggak. Nah, sekarang udah muncul lagi ya teman-teman, kontaknya seperti ini. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya menyembunyikan kontak WhatsApp di HP Android. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!